my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You 11 on the psychopath sitting next to you. You 11 on the murderer sitting next to you. You think. Assalamualaikum. Tanjung Sam America. Saya Muhammad Syed Isti daripada kumpulan 1 subjek MPU 2223. Berkait tajuk dengan rasuah, saksikan kami di seterusnya. Rasuah. Rasuah ini adalah berkait dengan suang sakong ataupun dikenali sebagai hadiah. Tetapi, seperti mana yang kita tahu, masyarakat sering menggunakan rasuah ini untuk melepasi mana-mana bahagian yang disekat oleh pihak berkuasa. Tapi yang kita kena tahu, disebabkan rasuah, ekonomi, masyarakat, individu dan juga keluarga terjejas. Bukan itu sahaja. Rasuah ini terdapat pelbagai aspek. Salah satunya adalah kerana birokrasi. Yang kedua adalah masalah kos sehari hidup. Tetapi masyarakat kini menggunakan rasuah itu untuk skim lebih cepat kaya. Yang paling sedih adalah mereka ada kuasa dan mampu untuk mengubahnya. Tetapi mereka menggunakan peluang dan melakukan kes jenayah rasuah ini untuk yang lebih demikian yang mereka inginkan. Saya, salah satu kumpulan daripada mereka, akan tunjukkan contoh di dalam kehidupan realiti manusia. Saksikan kami. Hello Jai, macam mana barang kita? Haa, ini aku mau. Okey, macam biasa lah. Pot biasa. Cuma jam pun 4 pagi boleh lah. Sunyi sikit, tak ada orang. Okey, boleh? Pot biasa. Pot biasa. Hello tuan. Okey, saya dapat info tadi daripada ketua, dia punya ketua, dia ingin berjumpa pukul 4 pagi dekat lorong. Okey. Ha. Okey. Apa-apa nanti saya baca balik. Okey. Oi, ini dia punya barang. Okey, okey. Okey. Barang elok tau. Baru sampai tadi pagi. Dah
Dah cantik, check line lah dulu. Jom, jom. Saya punya duit, bos. Tak isap apa, bos? Mana member kau tadi? Kau ada balik? Mana ada siapa? Saya seorang saja sini. Kau ada balik? Tak ada siapa, bos. Kau ada balik? Hello? Pegang lu. Kita dah angkat, bos. Kita dah angkat. Mana saya tahu? Tu, member kau. Kawan saya ni. Tak apa, saya bayar dengan benda-benda. RM5,000, okey? RM5,000 mana cukup? Saya tak macam mana sekarang ni? Ya. Saya up RM10,000, mau. Mana saya? Duit mana duit? Ambil duit dulu, aku nak duit. Habis cerita saya bagi, boleh? Duit mana duit? Ni. Cek lah, cek. Mereka ni jangan buat hal kat sini ya. Hello. Ini Ian lah. Ni bila mau bayar hutang? Sudah 3 bulan tak bayar hutang. Lu tahu kah? Pandai pinjam, pandai bayar lah. Tahu lah. Saya nak hujung bulan ni mau. Okay. Boleh? Kalau tak, faham lah. Dah kantor macam mana Kena beritahu Alip ni. Okey dah. Hello, Saja Alip. Orang atas dah tahu lah kerja kita. Macam mana? Tak, sekarang ni pandai-pandai tanggung lah. Kau dengan kau, aku dengan aku. Aku tak nak apa-apa terlibat tau. Kau masalah kau, aku masalah aku. Duit dah bagi dua kan? Okay, tak apa? Okay. Sikit dah.
Abang kau macam mana ni? Aduh, aku tengah keluar dengan bini aku ni. Okey. Nanti bapa pinfo balik ah. Okey. Okey, bye. Apa kerja? Ya, hello. Ya, saya Yan. 3 bulan. Cina long. Sekarang saya tengah tak ada duit lah. Boleh tak kalau awal bulan nanti saya bayar balik? Saya bayar. Ya, awal bulan saya bayar. Alright. Okay. Abang, tadi Along call. Lepas tu dia cakap kita dah tak bayar 3 bulan. Betul? Nak duit lah, pakai duit. Nak kena bayar lah. Duit lagi? Yelah. Duit lagi? Habis tu? Lagi duit dengan kau ni. Susah. Bulan kan? Kalau kau ni. Kita kena bayar loh. Habis mana kau cari duit tu? Nyawa kita macam Along susah. Kita kena carilah. Kau ni kadang. Kau lah air mata kau. Kau jangan nangis. Tolong abang. Kita kena bayar awal lah. Bulan kita kena bayar. Dah 3 bulan kita tak bayar abang. Tengok nanti macam mana aku fikirkan. Okay, fine. Yang. Aduh, ya Allah. Apa aku buat ni? Kenapalah aku ambil jalan rasuah ni, ya Allah. Dia dah memudaratkan aku punya family. Hidup aku, ya Allah. Sekebutlah. Seperti mana kami tahu ataupun masyarakat yang tahu, gejala rasuah ini. Fine. Belum.